Salam sejahtera. Ya, kali ini kita ada di Jalan YP Arjuna, Desa Situluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Banggalah Toba ya. Sumatera Utara punya SMA Unggul Del. Ya, SMA Unggul Del menjadi sekolah terbaik di Sumatera berdasarkan nilai UTBK 2022 dan berada di posisi 12 untuk tingkat nasional. Bahkan tahun 2021 menempati posisi terbaik ketiga di tingkat nasional. SMA Unggul Del adalah milik Yayasan Del dengan pembina Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjabat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. SMA Unggul Del ini resmi beroperasi sejak 1 Juni 2012 yang berarti sudah menerima 11 angkatan hingga saat ini. SMA Unggul Del ini memiliki visi sebagai suatu institusi yang memiliki kerinduan untuk mentransformasi pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Selain visi tersebut, tiga nilai dasar yang ditanamkan SMA Unggul Del kepada siswanya. Yang pertama, percaya kepada Tuhan, dalam bahasa Bataknya Martuhan. Yang kedua, berhati nurani yang luhur, dalam bahasa Bataknya Marroha. Yang ketiga, bijaksana atau Marbisu. Selain fasilitas ruang belajar, SMA Unggul Del ini memiliki fasilitas antara lain asrama, baik asrama putra maupun asrama putri, kantin, perpustakaan, laboratorium, gedung serbaguna. Untuk itu, ikutin terus video ini. Kita akan melihat-lihat kondisi komplek SMA Unggul Del. Thank you.
Bagi yang berminat untuk menyekolahkan putra ataupun putrinya di Yayasan Del atau SMA Unggul Del, bisa melakukan atau melihat proses pendaftarannya secara online di website psb.smadel.sch atau school.id. Persyaratan, pelajar aktif kelas 9 SMP sederajat, nomor induk siswa nasional NISN aktif, pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4, atau softcopy latar belakang merah atau biru. Biaya pendaftaran sesuai dengan lokasi ujian. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sejahtera untuk kita semua.